Halo Sobat Nes, sedikit kita mau cerita tentang pendakian Gunung Kawah Ijen ini. Sebenarnya untuk pendakian ini sih so far bagus-bagus saja. Cuman sedikit saya kurang ini ya, kurang berkenan tuh karena pendakian ini dimulai dari jam 3 pagi. Sedangkan untuk melihat Blue Fire itu kan ada timing waktunya di antara jam 12 sampai jam 5 pagi. Nah, pendakian dari jam 3 pagi dari bawah untuk mendaki sampai ke puncak Kawah Ijen itu nggak mungkin bisa sampai di pukul 4 atau jam pukul 3. Pas, nggak mungkin. Jadi percuma. Kalau menurut saya percuma kita mau lihat Blue Fire, kayaknya udah nggak mungkin bisa. Kecuali nekat mungkin ya. Gitu aja sih. Iya, Pak, bisa nih Mbak Budu, tapi bukanya jam berapa? Jam 3 pagi itu buka. Ini jadwal orang. Jam 3 pagi ya. Yang ini masih jam. Jam setengah 2 hampir setengah 2. Ini dia. Tiket online BKSDA. Maaf, treknya bukan ini ya, Pak? Iya. Jalurnya bukan ini? Bukan. Yang mana, Pak? Oh, yang bawah ya? Iya, di bawah tuh. Jadi nyimpang gitu ya, Pak? Itu di situ. Oh, berarti ini ke sana ya, Pak? Iya. Oh, ya makasih, Pak. Iya. Matur nuwun. Ya? Matur nuwun. Insya Allah kalau masih ada kesempatan, Pak. Oh, asapnya ya. Berarti enggak kelihatan api biru. Kelihatan. Oh. Sekarang kenapa, Pak, di jam 3, Pak? Iya, dulu jam 12, jam 1 gitu. Ah. Matahari sudah hampir tampak, terlihat cahaya biru kuning nyala, menandakan ini sudah pagi dan ini sudah di jam 5. Sudah sekitar 2 jam kita berjalan, belum sampai di puncaknya. Jadi sebaiknya kalau ke Kawah Ijen, mendingan kalian itu naiknya pas di jam-jam segini, siang-siang gini. Jadi bisa nikmatin perjalanan, gak perlu capek-capek sampai harus bawa-bawa lighting, terus digelap-gelapan, terus nguber waktu buat katanya mau lihat yang namanya Blue Fire yang ada di dunia hanya dua, antar di Swedia sama di Indonesia ini, terutama di ya di Kawah Ijen ini. Cuma lupain aja deh, mendingan kita refreshingnya pendakian normal untuk melihat keindahan kawah di Ijen ini. Jadi nggak perlu ngeliat Blue Fire juga nggak apa-apa. Mau buat ditekanin aja. Jadi saran ya, jangan naik di jam 3 pagi. Karena itu percuma buat bisa ngeliat Blue Fire. Selari-larinya kalian nggak bakalan bisa sampai untuk tembus pada pukul 4 pagi. Itu pun pukul 4 pun udah terlalu mepet. Oke, itu aja sih keluksa saya. Yuk kita lanjut lagi untuk turun ke bawah.